Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa salli syu'una umatihi wa farij annal humum wal ghumum ya hayu ya qayyum. Nawaitu ta'allum wa ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Ayyuhal walad, wahai seorang anak, ij'alil himma, jadikanlah semangat atau kemenangan firruh dalam ruh, wal hazimata, jadikanlah kekalahan, fir nafsi, dalam nafsu, wal mauta, jadikanlah kematian, fil badan, di dalam badan. Li'anna manzilaka al-qabru, karena tempatmu al-qabru, kuburan. Wa ahlul maqabiri, dan penghuni kubur, yang tadirunak, menantimu, fi kulli lahzatin, di setiap saatnya, mata tasilu, kapan kamu sampai, ilaihim, kepada mereka. Iyaka, iyaka, hati-hatilah kamu dan berhati-hatilah kamu, antasila ilaihim, sampai kepada mereka, bila zat, tanpa bekal. Ini mengingatkan mengingatkan kepada kita mana yang harus kita tingkatkan dan mana yang harus kita turunkan. Kalau kita meningkatkan yang harus kita turunkan, menurunkan yang harus kita tingkatkan, maka kita akan menjadi hina dan terhina. Karena itu kita harus mengetahui mana yang harus kita tingkatkan sehingga kita meningkatkannya, mana yang harus kita turunkan sehingga kita menurunkannya. Allah Subhanahu wa taala
memberikan sifat semangat. Antara semangat untuk menjadi orang yang mulia atau semangat menjadi orang yang buruk. Masing-masing memiliki support, dorongan, menjadikan dia terbaik atau menjadikan dia terburuk. Karena itu ada orang yang berlomba untuk menjadi yang terbaik, ada orang yang berlomba untuk menjadi yang terburuk. Lah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berlomba untuk menjadi yang terbaik. Sebagaimana Allah berfirman, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Katanya Allah, sabiqu ila maghfirati min rabbikum, berlombahlah kalian untuk menggapai ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga. Allah memerintahkan kita untuk berlomba mendapatkan ampunan dan surga. Allah pun juga mengatakan tentang sifat-sifat orang yang mulia. Lalu Allah mengatakan, falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaknya kalian berlomba untuk menjadi orang-orang yang baik seperti yang disifatkan. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Kita diperintahkan untuk berlomba menjadi yang terbaik. Akan tetapi nafsu yang ada di dalam diri kita, yang darinya sifat-sifat tercela muncul, tidak menginginkan kita menjadi yang terbaik di sisi Allah. Nafsu yang ada dalam diri kita, yang darinya muncul sifat-sifat tercela, sifat-sifat buruk, itu tidak menginginkan kita menjadi mulia di sisi Allah. Sehingga memberikan rintangan dan rintangan. Memberikan kepada kita rintangan dan rintangan. Dari rintangan yang kecil, dari rintangan yang sedikit, jadi rintangan yang ringan, sampai rintangan yang banyak, berat, dan macam-macam. Lah disitulah kita harus mengetahui mana yang harus kita tingkatkan dan mana yang harus kita turunkan. Lah semangat yang kita miliki itu harus kita tingkatkan untuk mendapatkan keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat, ij'alil himma firruh. Jadikanlah semangat kamu itu firruh. Maksudnya apa? Dalam urusan akhirat. Dalam urusan hati. Tingkatkan semangat kamu. Akhiratnya gas. Hati bersihkan. Itu yang harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk meningkatkan yang harus kita tingkatkan. Hah? Yaitu ar-ruh. Hati yang dengannya kita mendapatkan pemberian-pemberian yang cukup besar dan banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hati itu bersih, bagus,
kosong dari keburukan, maka Allah akan senang meletakkan keindahan-keindahan di dalam hatinya. Wadahnya kosong dari keburukan, bersih, layak untuk diletakkan di dalamnya apapun, apapun yang baik, yang bagus, yang baru, layak untuk ditaruh di dalamnya. Dan itu inti, hati itu adalah inti dari yang dimiliki oleh manusia dalam kehidupannya. Karena itu dia harus memiliki semangat untuk meningkatkan hatinya, meningkatkan kualitas kebaikan hatinya. Lah kemudian untuk meningkatkan ini harusnya, harusnya mengalahkan an-nafs. Karena itu wal hazimah fin nafs. Jadikanlah kekalahan untuk nafsu. Nafsu yang menjadikan rintangan kita untuk semangat melakukan ketaatan, ibadah, harus kita kalahkan. Kalau kita naik kendaraan, jalanannya banyak rusaknya, kan gak enak. Kita gak seneng. Kita bawa motor atau mobil sambil ngomel, jalanan kok ini sih, iki ngerusak ban, iki ngerusak motor, dan yang lain sebagainya. Apalagi kita ngomong bentahun lho, wong-wong iki bayar pajak tapi dalanane kok kaya ngene. Lah duit pajak iku ge opo? Pasti banyak yang ngomel. Kenapa? Enggak nikmat. Sama kalau kita memiliki ketaatan, kebaikan itu penuh dengan rintangan, akhirnya apa? Ibadah kita enggak nikmat. Ketaatan kita enggak menyenangkan, kenapa? Banyaknya rintangan. Walaupun toh sampai pada tujuannya, tapi lambat. Terlambat. Kalau undangan kan enggak enak, teko wis buyar. Kenapa? Jalanannya rusak. Dia harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Sampai tapi membuat keterlambatan. Lah kita ini berjalan dalam kehidupan kita menuju Allah. Hari demi hari kita ini berjalan menuju kepada Allah atau menuju ke akhirat. Lah kalau rintangannya itu terlalu banyak, yuk kita bisa sampai tapi terlambat jauh. Nah, kalau rintangan itu kita hilangkan satu demi satu, rintangannya hilang, satu demi satu hilang. Loh, perjalanan itu akan lebih cepat, lebih nyaman, lebih enak. Ada rintangan, tapi kecil, kerikil-kerikil, mudah untuk dihindari. Bukan gak ada rintangan selama kita hidup, pasti ada. Walaupun memiliki kedudukan yang sangat tinggi, justru kedudukan yang sangat tinggi, rintangannya semakin besar, tapi mereka bisa mengalahkannya, menghilangkannya sehingga aman. Nah, kita harus menaklukkan nafsu, karena nafsu ini tidak bisa kita jadikan teman, musuh, nggak bisa dijadikan teman. Nafsu al-ammarah bisu yang selalu menghalangi kita melakukan ketaatan, yang support mendukung kita dalam melakukan keburukan, ini harus kita musuhi, harus kita jauhi. Karena itu sama dengan setan. Setan itu musuh. Jangan kemudian berteman, gak bisa. Kalau sudah musuh ya musuh.
Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna syaitana lakum aduwwun mubin." Setan itu adalah musuh yang nyata, musuh yang jelas. Dan itu disampaikan oleh Allah kepada Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa. Mereka kan ditipu sama setan. Oh, dikatakan sama setannya, "Ini kenapa kamu dilarang makan buah ini?" "Ya, karena kalau kamu makan, kamu akan abadi di sini, atau kamu akan menjadi makhluk yang mulia, yang istimewa." Tertipu, dimakan. Akhirnya Allah mengingatkan, "Alam anhakuma antilkuma syajarati wa akullakuma inna syaitana lakuma aduhum mubin." Bukankah aku sudah katakan, aku larang kalian pohon ini, dan aku katakan kepada kalian bahwa setan itu adalah musuh kalian berdua yang nyata. Jadi gak bisa kita jadikan teman. Sama dengan nafsu yang mensupport, yang mendorong kita melakukan kemaksiatan, kemungkaran, yang tidak mendukung kita dalam melakukan ketaatan, kebaikan, itu harus kita jauhi, harus kita hindari. Tapi nafsu itu adalah musuh dalam selimut. Di depan kita seperti teman, tapi di belakang kita ia ingin mencelakai kita, dan itu sulit untuk diketahui. Musuh dalam selimut kan sulit diketahui ya. Mungkin kita sudah kalah, sudah hancur, baru menyadari. Karena musuh di dalam diri, beda kalau musuh di luar, kelihatan. Kalau di dalam diri gak kelihatan. Dalam rumah kita, di dalam rumah, ada di antara mereka adalah musuh. Kita gak akan mungkin mengira bahwa dia. Kita akan menyangka orang lain, orang yang di luar. Mungkin fulan, mungkin dia. Kita pasti akan menyangkut, ternyata bahwa orang dalam. Setelah apa? Setelah hancur. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Pak, a'da aduwika nafsukal lati baina janbaik." Musuh terberat kamu, musuh terbesar kamu itu adalah nafsumu. Yang mana nafsu ini letaknya ada di dalam diri kamu. Itu musuh terberat, musuh terbesar, musuh tersulit untuk dikalahkan adalah nafsu yang ada di dalam diri kita. Di luar mungkin kita bisa memukul, mungkin kita bisa memadannya, mungkin kita bisa menembaknya, tapi tak dalam diri kita. Sulit untuk dikalahkan. Karena apa? Sembunyi di dalam diri kita. Nah, karena itu katanya Rasulullah, itu musuh yang tersulit untuk dikalahkan. Sehingga Nabi SAW juga pernah berkata kepada para sahabat, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita sekarang telah pulang dari peperangan kecil menuju peperangan yang besar. Saat itu tidak ada perencanaan adanya perang setelah peperangan yang terjadi. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma hiya ya Rasulullah? Perang yang mana lagi ya Rasulullah?" Karena mereka gak tahu. Biasanya tahu, habis perang ini, perang itu tahu. Ini gak tahu. Kata Rasulullah, "Kita ini sudah pulang dari peperangan kecil menuju ke peperangan besar." Apa itu ya Rasulullah peperangan yang besar? Nabi menjawab, "Jihadun nafsi." Jihad melawan hawa nafsu. Saya kasih contoh. Kenapa Nabi mengatakan peperangan yang besar,
itu melawan hawa nafsu. Orang kalau menang, kalau menang dalam bertanding apapun pertandingannya, bisa enggak dia tidak menyombongkan diri? Bisa enggak dia enggak bangga diri? Sulit. Kebanyakan orang yang menang dari pertandingan itu sombong, bangga diri, bangga diri, ria, dan semisalnya. Kebanyakan. Enggak ada kemudian tawadhu, rendah hati, mari menang, enggak ono. Kebanyakan seperti itu. Lah kalau seperti itu adalah kekalahan. Itu hakikatnya kekalahan. Walaupun dia memiliki angka meningkat, tapi itu adalah kekalahan. Pernah para sahabat itu secara zahir batin dikalahkan. Jumlah lebih banyak, biasanya kan orang kafir yang lebih banyak di dalam peperangan. Tapi ini saat itu jumlah umat Islam yang lebih besar. Dalam hati mereka adanya bangga diri, ujub di peperangan Hunain. Akhirnya apa? Kalah. Padahal jumlah lebih besar, jumlah lebih banyak. Karena bangga diri dikalahkan oleh Allah. Zahirnya seakan-akan bisa menang karena jumlah lebih banyak. Batinnya dikalahkan karena ada bangga diri. Sehingga difirmankan oleh Allah, wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Nah, kalau perampang-perampang biasanya, oh mereka enggak ada bangga diri, karena apa? Benar-benar berharap dari Allah. Jumlah sedikit, peralatan yang enggak lengkap. Berharap kepada Allah luar biasa. Akhirnya dimenangkan sama Allah. Nah, kita juga gitu, harus mengalahkan nafsu ini. Ini harus kita turunkan, nafsu harus kita turunkan. Jangan dinaikkan, harus diturunkan nafsu. Harus kita letakkan di bawah kaki. Jangan sampai nafsu ini menunggangi kita. Kalau kita ditunggangi oleh nafsu, itu berarti kita menjadi budaknya, menjadi tawanannya. Dikendalikan oleh nafsu. Lah kalau dikendalikan oleh nafsu, enggak ada kebaikannya yang kita lakukan. Enggak ada kebaikannya. Karena itu kita enggak boleh dikendalikan oleh nafsu. Harus mengendalikan. Jangan dikendalikan. Lah untuk tidak dikendalikan atau tidak mungkin nafsu itu mengendalikan dengan apa? Lawan terus. Tentang terus. Yang diperintahkan jangan dilakukan, yang dilarang kerjakan. Karena nafsu dan setan ini serupa, sama-sama mengajak kita menjauh dari rahmatnya Allah, ridhonya Allah, ampunannya Allah, dan yang lain sebagainya. Caranya bisa lewat keburukan, bisa lewat kebaikan. Caranya bisa lewat kebaikan, bisa lewat keburukan, kejahatan, maksiat. Ngelihat orangnya, lek wonge wis elek kelakonane, wah, digunggung dalam keburukan. Tapi kalau orang baik, setan atau nafsu mengajak mereka untuk melakukan keburukan atau mendorong dia untuk meningkatkan kebaikannya, tapi nanti sama setan ditanamkan, sama nafsu ditanamkan bangga diri, sombong, riya, dan yang lain sebagainya.
Jadi dia tetap melakukan kebaikannya, tidak meninggalkannya, tapi sifat-sifat buruk masuk dalam hatinya, akhirnya menjadikan ibadah kebaikan yang dilakukan tidak bernilai sama sekali. Tidak bernilai sama sekali. Sedikit pun tidak. Kenapa? Ada kesombongan, ada bangga diri, ada riya dan lain sebagainya. Yang mana itu semuanya membatalkan, menggugurkan keutamaan, kemuliaan, keistimewaan, pahala dari kebaikan yang dilakukan. Terkadang dibelokkan untuk melakukan kemaksiatan, tapi itu jarang. Kalau orang sudah mantap dalam kebaikan, jarang. Yang dibelokkan oleh nafsu atau setan ke dalam kemaksiatan, jarang. Ada, tapi jarang. Kebanyakan didorong, disupport untuk meningkatkan kebaikannya. Kurang. Kamu masih punya waktu, kamu ini, wah didorong. Disuruh nambah. Wah nambah dia, digonggong. Ibarat api itu supaya tambah menyala, dikipasi. Terus, ayo, terus, ayo, terus. Setelah itu, mulai dikasih perbandingan. Kamu ini ya Allah, hebatnya Masya Allah. Walaupun sibuk, tapi tetap baca Quran. Kamu ini Masya Allah, walaupun bepergian, tidak meninggalkan sholat-sholat sunnah. Oh kamu ini Masya Allah. Setelah dikipasi untuk melakukan, setelah itu ditanamkan sama nafsu bibit-bibit sifat-sifat buruk dalam dirinya. Hanya apa? Gak bernilai. Kalau gak bernilai, apakah meningkat kedudukannya, kemuliaannya di sisi Allah? Enggak, justru malah jatuh. Malah jatuh. Itu sebagaimana Allah gambarkan dalam sedekah itu. La tubtulu sadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian itu dengan ungkit-ungkit dan gangguan. Sebagaimana orang yang berinfak dengan hartanya tapi ria annas, ria ingin dilihat orang, pamer kepada orang dan yang lain sebagainya. Karena itu kita harus dapat mengalahkan nafsu. Wal hazima fin nafas. Wal mauta fil badan. Wal mauta fil badan, jadilah kematian di dalam badan. Artinya anggaplah dirimu telah mati. Maksudnya yang kamu miliki syukuri, nikmati, jangan mencari yang lain. Artinya lakukanlah dengan badan kamu perbuatan untuk kematianmu. Karena kita hidup ini sekarang itu seperti ada di dalam kantor atau pabrik bekerja. Bukan untuk tidur, bukan untuk jagongan, tapi untuk kerja. Masa datang ke kantor untuk ngobrol? Enggak. Datang ke pabrik untuk jagongan? Enggak. Orang datang ke kantor atau datang ke pabrik untuk kerja. Yang bendahara dengan pekerjaannya, yang sekretaris dengan pekerjaannya, yang buruh dengan pekerjaannya, kan gitu. Nah, kita di dunia seperti orang masuk kantor atau pabrik untuk kerja. Lah pekerjaannya jelas. Kita masuk pabrik, kan sudah tahu pabrik apa yang kamu lakukan. Oh saya masuk pabrik mebel, buat lemari.
masang kaca dan yang lain sebagainya. Berarti jelas kan pekerjaannya ada. Datang ke situ, dia mungkin ada yang ngecat, mungkin ada yang masang pintu, ada yang masang lemari dan yang lain sebagainya. Karena Pak pabrik itu. Berarti yang di kantor, pemasukannya untuk bendaharanya mungkin sekian, pengeluarannya sekian, ditulis, dicatat, untuk beli ini, untuk beli itu, dan yang lain sebagainya. Pekerjaannya jelas. Lah kita hidup di dunia ini, pekerjaan kita jelas, yaitu ibadah. Bukan yang lain, ibadah. Lah itu yang harus kita lakukan, ibadah-ibadah. Kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, bukan yang lain. Lah di dalam kantor, pabrik, itu kan ada waktu istirahat. Lah kita juga dikasih waktu istirahat dalam ibadah. Apa? Tuh tidur. Tidurnya, apakah sakarpe? Ya enggak, dikasih waktu lah. Dikasih waktu seperti kita istirahat. Istirahat berapa? 1 jam. Untuk apa? Makan, minum, sholat. Kemudian nanti kembali bekerja. Kita juga dikasih waktu. Ibadah, ketaatan, ini harus menjadi keseharian kita. Ada waktu istirahat. Allah memberikan waktu malam atau sebagian malam untuk istirahat. Jadi bukan satu malam, tapi sebagian malam untuk istirahat. Tapi dianjurkan dari waktu malam itu untuk kita bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan untuk bangun di waktu malam. Kenapa? Sehingga Allah memberikan tawaran-tawarannya di waktu malam, sepertiga terakhir. Ayo, siapa yang mau doa, aku ijabahi. Ayo, siapa yang punya kebutuhan, aku penuhi. Ayo, siapa yang mau ini, siapa yang mau ini, ditawarkan. Jadi dianjurkan kita istirahat. Tapi jangan habiskan waktu malam kamu hanya untuk istirahat, tapi bangunlah beribadah kepada. Itu sama, gak ada bedanya, sama. Tujuan pekerjaannya jelas, yaitu ibadah. Nah itu yang harus kita lakukan. Jadikanlah badan kamu alias kehidupan kamu di atas dunia untuk melakukan amal-amal yang kamu nikmati setelah mati. Kenapa? Ya, jelas, li'anna manzilaka al-qabr. Karena tempatnya kamu itu adalah kuburan. Mana tempat kita? Rumah mewah. Rumah yang besar. Atau kamar yang banyak. Enggak, tempat kita adalah kuburan. Yang di pabrik, masa dia tinggal di situ kan enggak pulang? Kemana ya? Ke rumahnya. Lah enggak mungkin dia di pabrik bawa kasur yang enak, enggak mungkin. Terus apa adanya? Apa adanya, kipas apa adanya, mungkin ruangan juga apa adanya. Kalau rumahnya, ya enggak lah. Kasurnya diperbagus, tempatnya diperindah rumahnya. Lah rumah kita ini kuburan. Tempat tinggal kita kuburan nanti. Dunia ini bukan tempat tinggal. Makanya dikatakan dalam beberapa syair itu, di antaranya dunia kama hilil magar wa inna mahilil mamar. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini hanya tempat lewat. Hanya kita lalui. Hanya kita lewati. Makanya orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas daripada hambanya Allah, ketika memandang, memerhatikan dunia, mereka mengatakan apa? Laisat lihayyin watona. Ini bukan tempat tinggal untuk orang yang hidup. Bukan tempat tinggal untuk orang yang hidup. Sama dengan yang dinyatakan cerdas oleh Rasulullah SAW. Orang yang cerdas katanya Nabi apa? Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang beramal untuk kehidupan setelah mati. Jadi hidupnya melakukan amal perbuatan
yang mana amal perbuatan yang dilakukan baru bisa mereka nikmati, rasakan enaknya setelah kematian. Nah, kerja dan kerja, kerja dan kerja untuk apa? Nanti di akhir bulan atau di awal bulan dapat gaji. Nah, baru dia bisa menikmati hasil kerja satu bulan yang lalu. Lah kita juga gitu, amal dan amal, amal dan amal. Kapan pahala kita dapatkan, rasakan nikmatnya secara hakiki? Nanti kalau sudah mati. Nah, mati kamu baru mendapatkan apa yang telah kamu lakukan, pahala, kemuliaan, keistimewaan. Sekarang belum. Karena itu kita dituntut untuk terus melakukan. Lah sedangkan penghuni kubur, yang tadirunak fi kulli lahwatin mata tasiru ilaihim. Penghuni kuburan ini selalu menanti kita. Yang sudah mati, yang sudah dikubur, itu semuanya selalu menanti kita. Kapan kita sampai ke mereka ini? Kapan kita datang ke mereka? Sudah menanti-nanti kita. Kapan kita datang kepada mereka? Lah datangnya kita ke mereka untuk apa? Kok mereka menanti-nanti? Ya tergantung orang yang mati. Kalau orang yang mati adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia, mereka ingin mendapatkan keberkahannya. Mereka ingin mendapatkan manfaat dengan bersanding dalam kuburan atau bertetangga dengannya. Makanya kuburan, kalau di dalam kuburan itu ada orang yang soleh, penghuni kuburan itu enak. Seperti kita berteman dengan orang yang dermawan. Berteman dengan orang yang berdermawan, kan enak. Dia baik, dermawan, perhatian. Loh, kapan kita butuh, dia ngasih. Bahkan mungkin belum kita minta, dia sudah memberi. Kenapa? Dermawan. Orang yang baik. Sama dalam kuburan juga gitu. Dalam satu kuburan ada orang yang baik. Nah karena kebaikan orang ini akhirnya yang lain dapat. Gak pelit, gak medit. Sehingga apa? Berbagi dia. Dalam kuburan juga gitu, berbagi dia. Dari kebaikan yang dia miliki, yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita dikasih waspada sama Imam Ghazali, iyak wa iyak atau iyak summa iyak, hati-hati, sangat hati-hati. Antasila ilaihim bila zat, kamu sampai kepada mereka bila zat tanpa bekal. Dintenteni, ditunggu-tunggu, ternyata enggak ngowo apa-apa. Kita punya keluarga bepergian ke luar negeri. Entah itu umroh, entah itu ngelencer misalnya. Wah, kita tunggu-tunggu kedatangannya. Karena apa? Biasanya orang bepergian pulang bawa oleh-oleh. Mau oleh-oleh itu murah atau mahal, yang penting oleh-oleh. Anak kecil, kalau orang tuanya umroh, pasti kepingin oleh-oleh. Walaupun oleh-olehnya itu kunang pasar. Atau seperti yang di pasar, tapi kalau dibawa dari sana, sece, toko Mekah gitu, toko Mekah, kan ngono. Apalagi kalau mahal, jelas. Yang ditunggu oleh-olehnya, ternyata datang gak bawa apa-apa. Dia senang dengan kedatangannya yang datang, tapi nyesel. Gelo ngenteni, tuas ngenteni, gak dikawakna opo-opo. Ini mereka nunggu-nunggu ini. Nunggu-nunggu mendapatkan kemuliaan, keistimewaan dari ketaatan yang kita lakukan untuk mereka. Karena kebaikan itu untuk penghuni kubur seperti makanan. Doa yang kita kirim kepada ahli kubur itu seperti makanan.
bacaan Al-Quran yang kita kirimkan kepada ahli kubur seperti makanan. Jadi ketika mereka dapat itu, wow, sing tau mondok isok ngerasa no. Dateng dikirimi sama orang tuanya. Dateng dikirimi sama orang tuanya, wow seneng. Kalau orangnya gak pelit, gak medit, wow konco-konconnya melu seneng. Kenapa? Oh maka bisa dibagi dapat. Melu seneng konconnya. Tapi kalau gak tahu dikirimi, atau medit, dikirimi tapi medit, ya konconnya ngenes kabeh, percuma jadi konconnya. Masih ya dikirimi sak trek, percuma. Nah ini dateng gak bawa apa-apa, mau berbagi apa? Makanya awas, hati-hati. Sampai kepada mereka tidak membawa bekal. Kita mati gak bawa apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Yang ada penyesalan, yang ada kehancuran. Karena itu mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari kehancuran, menghindarkan kita daripada penyesalan. Ini sebetulnya masih banyak mengenai tentang pembahasan ini, ya, tapi insya Allah akan kita lanjutkan teman-teman berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita, dan mudah-mudahan dapat menggugah semangat kita untuk meningkatkan ruh kita, hati kita menjadi lebih baik dan lebih baik, dan mudah-mudahan dengannya nafsu kita menjadi hina dan terhina, sehingga ketaatan dapat kita nikmati, ketaatan dapat kita tingkatkan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi ummi wa rasulullah, walhamdulillahirabbil alamin.